Mama. Hah? Aku pergi main dulu ya sama Susan. Pak, ini kau mau main? Gak lihat kau ini masih pagi. Paling Susan masih tidur sekarang. Mama tahu dari mana kalau Susan masih tidur? Ya tahulah Mama, kau aja baru bangun kan? Iya, Mak. Boleh ya, Mak? Please, boleh ya? Kok, Mak, aku cepat pulang? Sejak kapan lah Mama nggak boleh kau itu, Mak? Mama bolehkan kau main, tapi ada syaratnya. Pulangnya jangan sore-sore, nanti Mama juga yang dimarah sama bapakmu. Pokoknya Mama nggak mau lagi kayak kemarin itu. Oke, Ma. Oke. Yes. Yes, yuk. Dadah, Ma. Aku pergi dulu. Ngantuk banget, sumpah. Susan, cucilah muka kau itu lagi. Jangan kau biarkan air kerannya hidup terus. Kau nggak lihat kemarin Mama bayar listriknya mahal? Kan Bapak juga yang bayar, bukan Mama. Susan, Susan, oh Susan, Susan. Kemana lah anak ini? Kok nggak nyaut-nyaut? Apa jangan-jangan udah pergi main duluan ya? Siapa yang masak? Kakakmu, kenapa emangnya? Pantesan lumayan enak. Biasanya kan kalau Mama yang masak, enaknya pakai banget. Kalau ini mah, B aja rasanya. Pandai pula kau ya. Sama aja lah, masakan kakakmu enak. Sabar, sabar, sabar. Kemana sih anak ini? Nanti aku pergi duluan marah. Giliran aku kesini, dia malah gak ada. Dipanggil-panggil pun gak nyaut. Susan! San, coba deh kau lihat di luar itu siapa. Dari tadi, Mama dengar-dengar kayak ada yang manggil. Cuma samar-samar suaranya. Aku minta maaf ya, Lang. Beneran loh, aku gak dengar. Aku akui, aku salah. Maafin ya. Gak ada maaf-maaf. Aku gak terima alasan apapun. Ya udah kalau gitu, pergi aja kau main sendirian sana. Aku mau masuk ke rumah aja. Ayo, pergi sana. Ngapain kau masih di sini? Loh, kok dia yang marah? Stop. Janganlah, gak kasihan kau sama aku main sendiri. Ayolah kita main. Dasar perempuan-perempuan dimarah malah marah balik. Ya udah, ayo pergi. A few moments later. Tak lama kemudian. Dadah tante, kami pergi dulu. Ma, aku pergi main dulu ya. All together is good. I just wonder if you like me. I can show you my love, here it is. Don't be shy again. Oh my darling, you're right. Truly I have sweet song tonight. Cause I wanted to stay overnight. Don't be coy again.
ayolah bro, kayak dulu aku ini. Ya kali, iya sih. Terus kenapa kau mau jual motor ini? Ya karena motor ini udah rusak, makanya mau aku jual. Kau tengoklah waktu pergi ke sekolah, aku sering kali kan terlambat. Nah, gara-gara motor ini sebenarnya, tiba-tiba aja mogok di jalan. Padahal kan, sebelum berangkat itu sudah... Makasih banyak ya tante, tadi makan-makannya. Kapan-kapan boleh lagi kan tan makan-makannya. Iya dong, boleh. Main-main aja kesini sering-sering. Oke tan, siap. Aku pulang duluan ya tante Cika. Dadah Besti, hati-hati. Oh iya, jangan lupa ya salamin sama... Kok kendaraannya pada nggak ada? Assalamualaikum, Mama. Waalaikumsalam. Perasaan kayak kuburan aja, Mak. Sepi kali rumah ini. Ada kemana emangnya? Sis, ada-ada aja kau ini. Amit-amit lah rumah dibilang kayak kuburan. Adekmu pergi main, abangmu biasa. Ya, habisnya sepi, Mak. Kalau bapak kemana, Mak? Biasanya kan jam segini udah pulang kerja dia. Nah, kalau bapak tadi lagi ke dealer beli motor. Apa? Motor? Wah, gak nyangka banget sumpah. Pulang-pulang disurprisein motor aku. Oh iya, Mak. Kok bapak gak ngajak aku pergi? Kan sekalian biar bisa milih warnanya yang mana. Bukan untuk kau motornya, tapi untuk abangmu. Ya elah, kirain punya aku motornya. Terus, motor abang yang satunya mau dikemana? Udah dijual, karena motor abang itu kan rusak, sering mati mendadak di jalan. Kenapa emangnya? Kau mau punya motor juga? Ya, maulah, Mak. Mau banget. Masa aku pakai sepeda terus ke sekolah? Kalau aku ada motor kan, nanti mamak juga yang enak. Bisa minta temenin ke pasar, bisa minta temenin ke salon, bisa nemenin mamak pokoknya. Bisa disuruh-suruh sama mamak. Bisa semua, Mak. Kayak gojek aja kau. Iya, doain aja lah besok-besok ada rezeki. Biar bisa beliin motor untuk kau lagi. Yes. Semoga aja mamak sama bapak punya uang banyak biar bisa beliin motor aku. Hah, mungkin itu bapak kau udah pulangnya dia. A few moments later. Mumpung abang lagi tidur. Boleh ya, Pak? Boleh ya. Boleh ya, Pak? Mumpung abang lagi tidur loh. Iya, tapi hati-hati ya. Awas jatuh, nanti lecet motor bapak. Siap, Pak. Iya, Pak, iya. Aman-aman. Kayak nggak tahu aja, Bapak. Aku kan jago bawa kopling. Jadi, Bapak tenang-tenang aja lah. Nggak jatuhnya aku. Apalagi... Oh, iya. Mak, Pak, jangan lupa ya doain. Dadah, Besti. Aku pergi dulu.